Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting sedang memakai outer dari Aiting Fashion. Dan di sini juga ada Mama Lemong nih yang lagi main ke The Halo Cafe bersama sanak saudaranya. Dan di sini kita akan tunggu nih konten apa ya yang lagi dibuat oleh Mama Lemong berserta keluarga Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Yeni Murianti. Untung masih ingat jawaban fashion stylist Erik Halamin, Ayu Ting Ting ngapain ngikutin artis Indonesia, kan lebih baik ngikutin artis luar negeri. Dan di sini Erik Halamin juga mengomentari status salah satu sahabat. Salah kostum gimana, bukan cuma Ayu yang pakai baju rancangan Ibu Ghea ke acara itu. Dan perasaan Giselle nikahan Atta pakai baju yang mirip Ayu pas video klip Tati itu. Dan kalian hebohin, kenapa harus nyudutin Ayu terus? Bener kata Bang Erik Halamin ya, ngapain ngikutin artis Indonesia, lebih baik ngikutin artis luar negeri. Kan Kak Ivan juga ngikutin artis luar negeri kan kalau bikin fashionnya. Dan di sini bukan cuma Ayu ya yang memakai baju rancangan dari Ibu Ghea, masih banyak lagi artis-artis lain yang memakai baju rancangan dari Ibu Ghea. Tapi nggak tahu sih kenapa hanya Ayu yang disudutin. Mungkin doa terbaik saja untuk Ayu, semoga selalu tabah menerima cobaan dan hinaan dari para netizen. Dan meninggalkan berita tersebut, di sini datang dari akun Instagram Rio Motret ya. Berita selanjutnya datang dari Rio Motret. Wah, di sini cantik sekali Ayu Ting Ting. Hasil jepretan Rio Motret memang is the best, tidak diragukan lagi. Karya-karyanya memang tidak diragukan karena banyak artis yang sudah foto dengan Rio Motret. Di sini Rio Motret memberikan caption, selalu ada cahaya dalam kegelapan, foto by Rio Motret make up remaja. Selalu ada cahaya dalam kegelapan, semoga setelah kegelapan ini akan ada cahaya yang terang benderang menyinari Ayu dan keluarga. Semoga Ayu selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Sontak ya, dari unggahan foto tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih memuji kecantikan Ayu Ting Ting. Dan dari akun Instagram Stella Lovers 12, penuh cinta love you untuk Ayu Ting Ting. By Nur Story, kesayanganku love you. Cup cake suka. Kemudian dari Putri Maring, gak apa-apa banyak hater, yang penting punya duit banyak bisa nyenengin anak dan keluarga. Besok di akhirat juga cuma amal yang ngebantu, bukan fans. Betul sekali Mbak Putri Mary, bukan fans ya yang akan membantu kita di akhirat, tapi kebaikan kita sendiri dan amal kita yang kita tanam selama di dunia. Semoga Ayu Ting Ting selalu tabah menghadapi cobaan dan hinaan yang ada di dunia. Dan dari akun Instagram iFans, gila sih parah, cantik banget ini Princess Depok ini mah. Cantik banget Ayu Ting Ting di sini ya fotonya, wah sekali deh, dengan gaun yang sangat super istimewa dan rambutnya yang lurus abis. Pokoknya cantik banget Ayu Ting Ting hari ini. Dan berita kedua di sini ada Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat yang lain di Brownies TV yang sedang menyanyikan lagu baru andalan dari Brownies. Jingle Brownies TV pastinya sangat asyik didengar oleh sahabat semua. Dilansir dari akun Instagram Yeni Murianti, hari Senin atau Selasa akan launching lagunya host Brownies TV Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Robin Onsu, dan Ivan Gunawan. Saksikan ya, hari Senin atau Selasa akan launching lagu host Brownies TV. Sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.
We'll be right back.